Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada webinar pagi hari ini, serta selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya akan melanjutkan dengan topik Creative Art Therapy. Saya tadi menyimak yang disajikan oleh pembicara yang pertama. Kalau pembicara yang pertama fokus kepada mind, mindfulness. Creative Art ini dia fokus kepada karya. Jadi kita bisa menggunakan karya sebagai salah satu cara untuk terapi. Perkenankan saya untuk share slide untuk memudahkan penjelasan ini ya. Ya, saya akan tahu. Jadi ini creative art in therapy. Jadi tampilan slide yang pertama saja itu adalah sudah karya. Jadi karya, hasil karya kreatif. Kalau dalam kreatif itu, selain di dalam diri orang itu, perlu ada nuansa seni. Jadi art itu kan ada seni. Hanya saja dalam berbagai situasi yang muncul dalam diri kita itu bisa berbeda-beda. Jadi inilah dia menjadi dasar. Jadi sebetulnya creative art itu apa? Jadi proses seni yang membuat kita bisa meningkatkan fisik, mental, emosional, sehingga kesejahteraan setiap orang dalam semua usia bisa dilakukan. Jadi kita bisa membayangkan ya, ketika misalnya melihat art yang di sini. Ini kalau di dalam program creative art disebut dengan mandala. Jadi ketika membuat bentuk yang seperti ini, itu ada proses yang dilewati. Jadi kita bisa melihat seperti ini. Kan mencipta dengan seni. Biasanya itu diawali dengan kegembiraan. Jadi kegiatan itu perlu dilakukan gembira sehingga orang bisa terlibat. Jadi kalau sudah terlibat, dia perlu melakukannya dengan tekun, mengerjakannya tuntas sehingga bermakna, di sana adalah prestasi. Jadi prestasi di sini itulah yang memaknainya berbeda. Ada orang yang memaknai prestasi itu adalah bagaimana bisa mencapai. Tapi kalau dalam psychological well-being yang ini, bagaimana prestasi itu bisa bermakna. Jadi kata kuncinya di sini. Jadi kalau misalnya kita melihat kebermaknaan itu adalah bukan hanya untuk dunia, tetapi juga karya itu bermanfaat untuk akhirat, nah di sanalah kita memulai kegiatan ini dengan niat. Jadi niat untuk melakukan terapi dalam hal ini adalah niat. Segala sesuatu dimulai dari niat. Dan apa yang kita dapatkan akan kita sumbangkan untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi itulah yang menjadi konsep di dalam creative art therapy ini. Jadi yang creative art yang seperti itu yang seperti ini memang dikembangkannya di Indonesia ya, di tempat kita. Mungkin di negeri asalnya, saya bergabung di creative art yang Eropa, yang United Kingdom itu, mereka tidak mengatakan yang seperti yang saya sebutkan, tapi mereka adalah ada unsur-unsur religi di dalamnya. Di dalam semua, hampir semua terapi itu adalah unsurnya religi. Jadi saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh pembicara tadi. Meskipun orang itu tidak mengakui adanya Tuhan, tapi dalam sebutannya, di dalam dirinya itu memang sudah terdapat. Sekarang, bagaimana kita untuk menghubungkannya dengan creative art tadi gitu ya? Bagaimana creative art itu bisa digunakan sebagai terapi? Kalau saya menggunakannya itu sebetulnya sudah melewati proses konseling dulu. Jadi terapi di situ adalah bagian dari teknik dalam konseling. Jadi misalnya saya
banyak menggunakan figurin-figurin. Misalnya ini saya punya figurin, ini misalnya kuda. Misalnya ini, oh ini ada kudanya, ini orangnya adalah seperti ini. Ada dua kuda. Jadi ketika misalnya seseorang datang, dia melihat kuda ini, terus dia akan terjadi di situ proses. Apakah dia senang atau tidak? Biasanya melihat hal-hal yang sifatnya mainan, itu dalam diri orang senang gitu ya. Jadi kalau misalnya dia pilih kuda yang seperti ini, proses dia tadi itu yang seperti yang orang sudah mulai ketika memilih sesuatu. Ketika memilih sesuatu, saya biasanya itu menanyakan, ini dia ada bentuk-bentuk yang banyak variasi. Saya biasanya meminta yang bersangkutan untuk menceritakan apa yang dia ambil. Jadi mulai dia, jadi ada proses main juga di sana ya. Apa yang dia ambil? Mungkin dia mengatakan ini kuda, tapi setelah melihat ada tanduknya di atas, oh ini unicorn. Terus kita minta untuk menceritakan apa yang dia pikirkan tentang ini atau apa yang menjadi makna untuk dia. Sehingga dia bisa bercerita seperti apa pada saat itu. Jadi here and now juga. Jadi pada saat ini dia melihat ini sebagai apa dan maknanya untuk apa. Jadi dalam konseling kreatif kan kita biasanya here and now. So, here and now ya. Jadi ketika dia menceritakan, nanti kalau misalnya sudah ceritanya ini, kita di situ apa tugas kita? Tugas kita adalah bagaimana kita, kalau misalnya Rogers mengatakan, kita bisa berempati terhadap apa yang dia katakan. Kemudian kita bisa unconditional regard, memberikan apresiasi atau memberi respon yang dia responnya itu tidak bersyarat. Yang paling penting itu adalah kongruen. Jadi kongruen ketika misalnya orang mengatakan ini adalah kuda. Ini kuda yang berbeda dengan ini unicorn, ya kan? Ini kuda sembrani, kan dua. Tapi sebenarnya aslinya kan kuda. Jadi kemampuan orang itu untuk melihat perbedaan itu sebenarnya sudah bisa menunjukkan kalau dia mindful terhadap apa yang dia pegang. Sehingga respon dia terhadap ini pun mungkin dia akan berbeda. Dan di sanalah kunci dari semuanya. Misalnya ketika saya menghubungkan misalnya dia, saya minta untuk mengambil figurin yang lain. Misalnya dia mengambil figur yang ini gitu ya. Kalau misalnya dia ambil dua-duanya, saya tanya lagi, mungkin ada hubungannya dengan antara figurin yang satu dengan figurin yang lain gitu. Jadi bagaimana dia pada saat itu menghubungkan antara diri dia dengan benda-benda yang mungkin dia pilih. Itu adalah salah satu dari kreatif art itu. Jadi kita membantu orang kepada mindful tentang apa yang dihadapinya pada saat itu, here and now. Sehingga pikiran dia tertuju kepada keadaan dia yang saat ini. Jadi saya lanjut ya, share screen-nya lagi ya. Jadi makanya di dalam creative art ini, jadi orang itu dilihat dari dia holistik. Jadi tidak hanya aspek kognitifnya saja, tetapi adalah bagaimana orang itu bisa memahami, bisa nanti pada saat itu terstimulasi dengan social relation dia, emosionalnya dia, mungkin moral spiritualnya, creativity-nya, caring for self, physical skills-nya, dan juga mungkin dia semua ini bisa berpadu menjadi satu kesatuan yang menjadi ekspresi dia, dan pada saat dia mengalaminya, memahaminya, merasakannya, dan mungkin nanti diction untuk bisa misalnya menggambarkannya, sehingga dia terhubung dengan banyak seni. Jadi seni kreatif itu, dan di sanalah dia ada kegembiraan, sehingga dia bisa menjadi terlibat dengan semua aktivitas itu. Jadi kalau bisa dia hanyut di dalam kegiatan itu, sehingga dia tekun dan mengerjakannya tuntas, akhirnya dia bisa menyelesaikan satu karya. Satu karya itu yang bisa bermakna, paling tidak untuk dirinya dulu. Nah, dari karya yang dibuat itu, biasanya dia bisa terhubung dengan hal-hal yang luar dirinya. Kalau berkaitan dengan orang, mungkin dia terhubung dengan seseorang yang ada di sana. Dari sanalah kemudian ketika dia berhasil menciptakan karya, dan dia melihat keterhubungannya dengan orang lain, nah, di sanalah sebetulnya psychological well-being-nya itu, kesejahteraan psikologisnya, kebahagiaannya itu biasa dapatkan pada saat itu. Nah, ini satu contoh ya.
Jadi creative art itu memang dia selalu tidak selalu sama dengan play therapy. Untuk orang-orang dewasa kita banyak menggunakan creative art. Untuk anak-anak yang misalnya SMP, SMA, kita menggunakan itu. Tapi untuk anak-anak kita biasanya menggunakan play therapy. Jadi dalam creative art ini dia itu memang terhubung dengan jadi bentuknya adalah bermain. Jadi bermain juga bentuknya, ya kan. Bisa memberi semangat kepada seorang untuk apa ya, untuk mengekspresikan dirinya melalui apa. Jadi kalau misalnya bisa melalui painting, bisa musik, bisa dance, atau pemahaman terhadap semua media. Jadi kalau kita lihat misalnya media yang di sini, ini kan anak-anak yang terhubung dengan benda-benda yang, kalau ini misalnya clay, ini pasir, dia ketika dia terhubung dengan hal ini semua di sana, dia menciptakan karya seni yang seperti yang dia inginkan pada saat itu. Jadi di sini kita tidak melihat ya bagaimana itu bagus atau enggak. Tapi untuk yang bersangkutan, ketika dia proses mengalami, ketika dia terstimulasi, ketika mindful terhadap hal-hal yang dia sedang terlibat di dalamnya, dia tekun di dalamnya, kemudian dia mengerjakannya sampai tuntas, nah di sanalah proses dari terapi itu terjadi. Sekarang kita lihat lagi. Jadi kalau dalam creative art ini, misalnya, tidak hanya ada di dalam ruangan, tetapi juga ada yang di luar ruangan, disebut dengan land play. Jadi ini terhubung juga dengan teori-teori tidak hanya terapi, ya, tapi juga dengan kreativitas. Jadi art, music, dance, drama, dan poetry, ini semua yang bernuansa seni, itu adalah bisa menjadi bagian dari terapi yang kita buat. Jadi di sini saya ada figur-figur superhero ya. Jadi kita membuat satu teknik. Jadi kita ada konseling menggunakan superhero. Kita sebut dengan konseling dengan teknik superhero. Kalau yang ini adalah figurin-figurin yang ketika bermain di bak pasir. Nah, ketika yang ini itu ada di luar. Jadi ini adalah karya anak-anak dalam grup yang mereka itu menciptakan. Jadi ini bukan sekedar dia bermain, tapi sebenarnya anak-anak dalam grup yang sebenarnya mereka ini grupnya grup ini bisa jadi mereka ini mengalami masalah, tetapi mereka itu healingnya adalah lewat menciptakan karya seperti ini. Kemudian hal yang lain lagi, yang misalnya hal yang seperti ini. Jadi pendekatan dalam creative art ini, dia pendekatannya holistik. Seperti yang kita buat tadi di sini, kan ini holistik. Jadi tidak satu-satu, jadi tidak hanya mainnya, tapi dia kepada bagaimana main itu terhubung dengan semua hal yang ada dalam dirinya gitu. Jadi makanya pendekatannya itu disebut integrative approach. Jadi dalam pelaksanaan creative art ini hampir jarang kita menggunakan satu media, tetapi biasanya dengan berbagai media. Misalnya ketika saya menggunakan, kalau tadi itu adalah misalnya relaksasi, saya menyebutnya dengan visualisasi kreatif. Ketika menggunakan visualisasi kreatif, mengimajinasikan sesuatu dalam pikiran, maka dia perlu memvisualkannya dalam bentuk gambar kah, dalam bentuk bermain di pasir kah, dalam membentuk tanah liat kah sebagai craft. Nah, yang di sana itu dia disebut integrative approach. Jadi dia menggunakan beberapa media yang akhirnya nanti dia bisa saja seperti bermain, tapi sebetulnya dia bisa juga sampai kepada art itu sebagai psikoterapi. Atau yang kalau dalam yang konvensional, jadi kalau misalnya bermain dengan anak-anak yang seperti ini gitu ya, ini bermain yang dia memang menyenangkan, untuk menyenangkan dia. Tapi kalau bermain yang dalam sebagai terapi, dia itu ada proses yang perlu diawali dan prosesnya memang ada direncanakan sehingga nanti hasilnya adalah juga menggembirakan. Jadi kalau misalnya kita lihat apa saja sebenarnya yang menjadi tools dalam menggunakan creative art ini. Jadi penggunaan-penggunaan itu kalau untuk orang dewasa, kita kan creative art itu dia tak perlu harus semuanya. Tapi pengalaman saya itu menunjukkan bahwa minimal 3 itu diambil oleh orang dewasa untuk dia untuk menjadi bagian dari bagian media yang digunakan dalam terapi itu. Jadi ini dia ada beberapa ya, ini creative visualization. Jadi sebetulnya ada maksudnya. Di sini adalah bagaimana kita berpikir dan memahami, kemudian bercerita. Jadi counseling yang di sini ini
kita ketika dia storytelling, ketika dia menceritakan apa yang dia lihat, misalnya kan seperti dia tadi, apa yang dia lihat, ini, ketika dia menceritakan ini tentang makna yang dia pahami, dan kemudian apa mungkin yang dia pikirkan tentang ini, dan apa yang dia rencanakan tentang ini, pada saat itu sebetulnya ini sudah terstimulasi dalam storytelling. Bisa juga dalam bentuk drama, makanya ada sosiodrama ya, teknik sosiodrama dalam creative art, ataupun dia sendiri. Ada puppet, ada topeng, nah ada yang ini adalah art, ini adalah mungkin pensil warna, spidol, dan sebagainya. Nah, musik. Jadi ada music therapy, ada dance and movement, ada juga yang dia rumahnya dengan sand play. Jadi yang saya pikir di dalam, saya lihat dalam layar kita itu ada nanti bagian dari terapi pasir ya. Jadi kalau dalam creative art ini, semua tools ini adalah bagian dari media yang bisa digunakan sebagai teknik di dalam creative art terapinya. Kemudian apalagi ya, nah ini, jadi bagaimana memulainya? Bagaimana memulainya ya? Jadi ketika memulai ini, biasanya kalau setelah misalnya bicara ya, talking gitu ya, talking dalam konsultan bagian satu tools ya dalam creative art ini. Apa assessment yang dilakukan selain kita memang sudah mencoba untuk identifikasi permasalahannya gitu. Kita menggunakan satu tools lagi itu sebagai assessment adalah life balance. Jadi ketika orang itu mengisi life balance itu, dia akan melihat beberapa aspek kehidupan dia dan dia mengukur sendiri apakah ini misalnya saya kasih nilai ya. Oh ya, kita tunjukkan saja. Jadi misalnya inilah dia. Ini adalah aspek-aspek kehidupan. Nah, ini coba nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10. Jadi ketika misalnya seseorang melihat ini, kita minta untuk mengisinya. Yang paling rendah adalah di bawah, yang paling tinggi adalah di atas. Jadi bagaimanakah menurut dia keadaan kesehatannya saat ini? Kalau misalnya dia dibuat di lingkaran kelima, berarti dia skornya 5. Itu berarti dia ada di tingkat rata-rata. Bagaimana tentang kondisi keuangannya? Bagaimana keadaan keluarganya? Bagaimana pertemanannya? Jadi sehingga ketika dia mengisi ini menjadi satu bagian, mungkin nanti akan ada grafik-grafik yang berbeda dari sini. Jadi ketika dia menunjukkan hal yang seperti ini, kita minta dia untuk membicarakannya pada kita, dan kemudian kita juga memberi kesempatan pada dia untuk membahas yang mana dulu. Jadi dia yang memilih. Jadi mirip kita dengan konseling juga. Nah, ketika dia misalnya memilih itu, nah nanti karena yang dalam creative art ini saya gunakannya dalam multi models in counseling. Jadi dia kalau misalnya dia active utilization berarti dia yang melakukan sendiri. Misalnya ketika saya suruh dia gambar, ya kan? Jadi dia berarti mengambil media yang saya sediakan yang di sini. Dia ada yang bagian yang kedua ini, mungkin ketika dia menggambar, saya bertanya, saya meminta dia untuk menceritakan isi gambarnya. Kemudian kalau dia, ketika dia misalnya melanjutkan lagi untuk mengerjakan yang lain, habis dari gambar, mungkin saya dia mengambil tanah liat atau clay sebagai media yang kalau dalam bentuk visual craft, dalam bentuk media clay, dia bisa membuatnya lagi. Pada saat dia bekerja itu, saya tidak boleh mengganggunya karena dia sedang masuk ke dalam situasi yang dia masuk ke dalam bagian alam bawah sadar dia. Tapi pada saat itu sebenarnya yang dia lakukan tetap adalah here and now. Hanya dia memaknai bagaimana keadaan dia yang dalam bawah sadar. Nah, di sini co-facilitation ini kita berarti bisa kadang-kadang kalau misalnya seseorang itu membuat karya, dia cukup ingin kita untuk membuat karya juga. Jadi bisa jadi misalnya ketika bermain pasir, dia bermain pasir, saya juga ikut bermain pasir. Ketika misalnya clay, saya juga ikut bersama dia membuat seperti yang dia buat.
Jadi sepertinya dia ingin berteman misalnya. Jadi menggunakan teknik-teknik seperti inilah yang memungkinkan creative art itu sangat diperlukan. Jadi semua keadaannya adalah here and now. Nah, karena prosesnya ini dia dilakukannya itu relatif lebih panjang. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi pada diri orang. Kalau misalnya dengan konseling saja sudah selesai, kita kan tidak perlu harus menggunakan waktu yang panjang. Jadi saya punya pengalaman, ada seorang klien itu yang orang dewasa, saya menyelesaikan sampai 32 tahap. Dari mana itu ukurannya? Jadi kita bisa melihat bagaimana change and transition itu. Jadi kan di sini kan ada proses transformasi. Jadi bermain yang di creative art itu, di creative art therapy itu sebetulnya adalah proses perubahan dan transisi untuk seseorang bisa menghadapi persoalannya. Sehingga ketika dia menghadapi persoalan yang sama pada kesempatan yang lain di masa depan, dia sudah bisa menghadapinya. Jadi kalau kita lihat dari gambar-gambar yang ada di sini, itu ada tahapan-tahapannya. Pada saat ini adalah terjadilah satu peristiwa atau satu situasi yang membuat dia merasa tidak merasa bermasalah dan tidak mampu untuk mengatasinya. Dan ketika dia mulai proses terapi, mulailah dia menunjukkan ada rasa takut, mungkin menolak, sampai mungkin ada rasa marah, depresi. Nah, ketika di sini, di paling bawah inilah sering kita naik, turun. Inilah proses penjernihan. Proses penjernihan dari situasi yang dihadapi. Jadi tidak heran kalau dalam creative art itu, mula-mula dia nyaman. Dia mulai nyaman ketika bermain, tapi nanti ketika sampai kepada tahap yang depression itu, seringkali juga orang-orang yang dalam creative art itu mulai menunjukkan perilaku yang agresif, mulai menunjukkan perilaku yang mungkin dia lari dari persoalan atau ingin merusak, atau dia malah semakin tak berdaya. Disitulah kita mulai meniat berarti yang bersangkutan sudah sampai kepada masalah dia yang mengganggu selama ini, apakah disadari atau tidak. Kalau misalnya dia sudah bisa menghadapi, bisa di sini lebih lama, mulailah muncul, naik ke sini ada transforming idea. Jadi di sini itulah yang kalau orang di sini sudah mulai menunjukkan cara bermain yang berbeda dengan yang ada di sini. Kalaupun dia misalnya tetap menggunakan superhero seperti yang saya sampaikan tadi, tapi cara dia menggunakan untuk bermain dia sudah berbeda. Dan kalau misalnya orang sudah mulai eksplorasi, itu adalah langkah awal. Kalau eksplorasi ini biasanya orang sudah sampai kepada tingkat kognitifnya dan kemudian dia bisa menerima dan sampailah dia kepada menghadapi masalah. Jadi perubahan-perubahan yang nampak ini, jadi antara situasi memulai dengan situasi akhir yang paling berbeda. Kalau misalnya orang-orang bermasalah tadi ini selalu tunjukkan agresivitas, terus melarikan diri atau kami hitam dan tidak berdaya. Nah, kalau di sini, kalaupun ada situasi yang dihadapi, dia sudah bisa fokus pada solusi. Jadi solution fokusnya itu adalah cara dia menghadapinya itu sudah lebih kepada orientasi masalahnya, bukan lagi dengan melarikan diri dari persoalannya. Jadi seperti itulah proses yang akan dilewati dalam creative art ini. Jadi saya pernah membantu seorang yang mengalami kecemasan. Jadi wanita menikah umur 35 tahun sampai berumur 50 tahun. Jadi kita melakukan riset dari kasus yang kita alami. Jadi dia bermain dengan pasir ditambah dengan figurin-figurin. Jadi dalam 12 sesi itu kelihatan cara bermain yang berbeda, figur-figur yang diambil yang berbeda. Dan waktu itu kita mencoba untuk mengukurnya dengan RMI. Jadi di awal dilihat melalui, jadi menggunakan urat saraf lah ya, menggunakan urat saraf otak untuk melihat karena ingin membuktikan, ingin menguji apakah benar creative art ini bisa digunakan sebagai terapi yang bisa juga ditunjukkan hasilnya melalui pengukuran.
Jadi untuk ini kita kolaborasi, untuk mengukur MRI kan pastilah kita tak punya kemampuan, tapi orang yang ahli lah yang di situ. Dan dalam 12 sesi itu kemudian diukur lagi di akhirnya. Memang kelihatan ada perubahannya. Jadi saya pun tak bisa membaca hasilnya, tapi dengan ya penjelasan dari ahli MRI dan juga ada psikiater yang ada di sana, dan kita bisa melihat, jadi kita bisa melihat memang ada perubahan dalam 12 sesi untuk mereka yang kita lakukan eksperimen itu. Jadi sebetulnya eksperimennya itu adalah terapi yang kita coba analisis dia bagaimana perubahannya, keefektifannya gitu ya. Jadi dari situ saya sendiri itu menjadi lebih apa ya, dalam berikutnya untuk kegiatan akademis, ternyata hal-hal yang praktikal yang kita lakukan untuk dalam ruang-ruang praktek kita itu ternyata bisa juga kita gunakan sebagai cara kita untuk mengembangkan ilmu dan praktek kita. Saya coba share lagi sedikit lagi ya. Jadi ini misalnya storytelling. Bagaimana storytelling itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Jadi ini kan neuroscience. Kita belajar neuroscience itu untuk bukan menjadi ahli di sana. Tapi bagaimana neuroscience itu bisa membantu kita untuk menjelaskan apa sih sebenarnya proses yang terjadi dalam creative art, itu dalam diri orang. Jadi tren yang sekarang ini kan memang kita bekerja samanya dengan ahli-ahli neuroscience untuk membantu kita. Jadi di sini dalam, inilah tadi yang sinap-sinap itu. Jadi semakin banyak tools yang kita pakai, maka semakin banyaklah ini di dalam pikiran kita sinap yang terbentuk. Jadi otak kita itu tidak lagi berbentuk seperti yang semula sinap-sinapnya, tapi sudah berkembang sesuai dengan jenis permainan dan bagaimana kita memainkannya. Di sini juga terjadi proses mirroring. Jadi dalam creative art ini, kita kan ada dua ya. Satu non-direktif, satu yang multi-dimension model. Jadi ketika kita misalnya menggunakan non-direktif, tugas kita itu adalah hanya menggunakan yang tadi yang Rogers itu. Tugas saya hanya empati, kemudian saya memberi unconditional regards, memberi appreciation, dan kemudian saya itu kongruen, menyamakan perasaan saya, pikiran saya, dan ketika dia minta saya bermain. Jadi saya hanya menemani dia bermain. Tapi pada saat itu sebetulnya sikap saya, misalnya dia ketika bermain itu meremas-remas klinya sangat kuat atau memukul-mukul klinya sangat kuat. Pada saat itu saya tidak marah. Tapi saya mencoba empati terhadap dia. Sikap saya itu di-mirroring dengan dia. Tapi kalau misalnya untuk merusak mainan, untuk melukai orang lain, itu sejak dari awal sudah diberitahu. Jadi boundary-nya itu adalah ketika melakukan creative art itu, boundary-nya adalah dia boleh menggunakan semua mainan yang ada dengan cara apapun yang dia mau. Yang tidak boleh adalah melukai dirinya, melukai orang lain, dan merusak mainan. Pada saat kita menemani dia bermain inilah, jadi kita 40 menit kalau anak-anak, kalau misalnya orang dewasa kita 60 menit. Kita menemani dia bermain memang persis seperti bermain, karena kita pun hanya di dalamnya. Hanya cara kita, caranya konselor atau terapis ketika melakukannya itu, biasanya kita berbeda dengan, karena yang bermain adalah dia, kita menemani. Jadi dia, sikap-sikap kita itu tetap fokus kepada dia saja, pikiran saya, hati saya, semua saya berikan ke dia, dan itulah yang terjadi proses mirroring. Jadi dia meniru. Jadi sebetulnya dalam proses creative art itu, dia banyak meniru sikap kita dalam menghadapi masalah. Dalam pemahaman dia. Pada saat itu terjadilah proses ini, korteks aktivitasnya itu. Jadi kalau tadi banyak yang harus diciptakan, jadi sebenarnya terjadi ada di sini korteks. Nah, yang inilah yang tadi kata para ahli yang memahami ini, yang belajar ini, misalnya psikiater atau MRI itu, orang-orang MRI yang mengeluarkan ini. Jadi ketika bermain itu, keluarlah dopamin ini yang membuat orang jadi merasa senang, merasa nyaman. Jadi kalau misalnya tadi mindfulness itu, ketenangan itu, sebetulnya itu bisa juga mengeluarkan dopamin ini di dalam otak kita.
Jadi itulah sedikit tentang bagaimana proses creative art itu menjadi satu teknik dalam satu teknik dalam terapi yang dapat kita gunakan dalam konseling. Jadi kalau saya misalnya memberi ilustrasi, nah ini masih hidup ya, oke. Jadi misalnya kan orang yang bermasalah, ini saya melihat orang bermasalah itu dia banyak masalahnya dari berbagai sampai seringkali juga tidak tahu ya, seperti inilah, ini ubur-ubur nih bisa berjalannya menggeliat-geliat, semua banyak adalah menggeliat gitu ya. Kita perlu mengingat ini ya, maka sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi dalam melakukan creative art ini, dalam prakteknya saya pun tetap berdoa untuk setiap orang yang melakukan itu, dan mengawalinya pun memang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala sesuatu yang kita lakukan di situ itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena Allah mengizinkannya. Dan sampai kemudian setiap orang yang akhir datang pada kita, ketika orang datang saya menerima karena ini adalah kiriman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita perlu membantunya dengan cara-cara yang kita tentu kuasai. Saya pikir itulah Ibu Paradita. Thank you very much.